Hukum sengaja batalkan puasa untuk berjima siang Ramadan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, menurut pendapat mazhab Syafi'i, jika seseorang itu sengaja membatalkan puasanya dengan makan kemudian melakukan jima, maka tidak ada kafarah baginya. Al-Bayjuri juga menyatakan dalam hasyiahnya bahawa dikecualikan daripada dikenakan kafarah ke atas suami yang melakukan jima pada siang Ramadan apabila dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, helah ini hanya menghilangkan kafarahnya sahaja, bukan menghilangkan dosanya. Oleh itu, perbuatan membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur yang diizinkan syarak adalah haram dan berdosa besar. Namun sang suami tidak dikenakan kafarah dan suami isteri wajib qadha puasa sahaja. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Oleh itu, siapa yang sudah melakukannya, kembalilah bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah serta berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Sila rujuk Al-Inarah #1027 batalkan puasa untuk berjima dengan isteri siang Ramadan.